Nebeng Eno, let's go. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan info terbaru Lesti dan Bilar di hari ini. Tepatnya malam hari menjelang anniversary ke-7 bulan Lesti dan Bilar. Ya tentu kabar ini cukup menggembirakan karena si dedek Lesti tiba-tiba dan nyatanya sudah berkegiatan di malam hari ini dan ada di sini bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Tentu hal itu membuat kita bertanya-tanya, apakah dedek Lesti di hari ini bertemu dengan berbagai kolega dalam rangka bisnis atau dalam rangka mempersiapkan hari bahagia mereka, yakni bahagia Lesti dan Bilar. Terlihat si dedek tersenyum manis ke arah kamera saat mereka bersua foto bersama menikmati malam indah ini tentunya guys. Apalagi ntar malam ya anniversary mereka yakni Lesti dan Bilar yang ke-7 bulan akan segera datang. Bagaimanakah kesayangan kita ini tentunya Rizky Bilar tentunya udah mempersiapkan surprise khusus untuk kekasihnya itu. Dan di malam hari ini ketika si dedek Lesti hadir di sini, kita semua pada traveling kemana-mana menduga dan mengharapkan mereka berdua jalan bareng di hari ini dalam rangka ya persiapan menjelang hari anniversary ke-7 bulan mereka. Dan harapan kita semakin meningkat guys, yakni semoga disegerakan menuju halal. Mereka mempersiapkan ke arah yang lebih baik, ke arah penataan rumah tangga mereka ke depannya. Itulah harapan kita. Tentunya Rizky Bilar dan si dedek Lesti bekerja tanpa mengenal lelah dalam rangka membahagiakan keluarga mereka. Dan tentunya juga ingin membahagiakan pasangan mereka nantinya, yakni Lesti ataupun Bilar. Makanya marilah kita tak henti-henti selalu mendoakan dan mensupport mereka dengan doa-doa terbaik, terutama menjelang anniversary ke-7 bulan mereka. Ya sebentar lagi guys, yang mana tentunya kita semua udah pada menunggu surprise apakah yang akan diberikan oleh Rizky Bilar pada si dedek Lesti. Kita pastinya udah bertanya-tanya dan berharap di malam hari ini mereka bisa melewatkan malam indah dan romantis bersama menjelang hari bahagia itu, pertemuan mereka yakni di tanggal 23 menuju tanggal 24 dan disahkannya anniversary mereka pada tanggal 24, sehingga setiap tanggal 24 setiap fan Lesnar mengingat itu adalah momen pertemuan Lesti dan Bilar yang akhirnya membuat mereka hingga saat ini bertahan dan membuat mereka berdua akhirnya jatuh cinta satu sama lain. Ya semoga mereka diberikan rezeki yang melimpah, umur yang barokah, serta juga pasangan yang selamanya ini sehidup semati Lesti dan Bilar tentunya harapan kita. Begitupun bagi kalian yang nonton dan stay tune di channel kita ini, semoga juga diberikan keberkahan seperti keberkahan rezeki mereka yang melimpah ruah tentunya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.